Namaku Ainun. Aku sudah terbiasa dengan kesendirian. Kenapa? Karena aku suka sendiri. Sendiri adalah bahagia aku yang sederhana. Bagiku, sendiri itu seru. Sendiri itu menyenangkan. Aku sangat berarti saat aku sendirian. Hidup bersamamu, gak perlu bicara, apalagi keramaian. Aku bisa menciptakan kebahagiaanku sendiri. Aku gak perlu menunggu malam untuk menyambut sang mimpi. Karena aku hidup dalam imajinasi. Aku gak perlu kehilangan untuk merasa sedih dan hampa. Yang kulakukan cukup berdiri menatap matahari yang perlahan terbenam, bagaikan sang putri yang terlelap dalam peraduan. Hingga suatu saat nanti, aku percaya kebahagiaan sejatiku akan datang. Takkan pernah ku lupa kamu yang ku cinta, dari ujung kaki hingga ujung kepala. Kesendirian mengajarkanku untuk mandiri, fighting untuk hidup. Karena hidup itu bergerak, bukan seperti benda mati yang mengikuti arus air. Sendiri mengajarkanku bahwa hidup tidak hanya bergantung pada orang lain. Saat aku sendiri, memberiku kekuatan untuk menjalani hidup. Sendiri mengajarkanku ketenangan dan konsentrasi menatap dan menata hidup. Ya, manusia memang makhluk sosial dan tak bisa hidup tanpa orang lain. Tapi sendiri itu perlu bagiku. Karena kesendirian akan membuatku menjadi diri sendiri. Siapa aku? Aku ya aku. Aku akan tetap jadi aku. Aku yang katanya kekanak-kanakan. Dari mana? Dari aku menyapa semesta. Hidup itu adalah perjalanan. Hidup adalah pilihan. Setiap orang berhak menentukan hidupnya. Masalah pasti ada. Boleh jadi masalahku lebih hancur dari kalian. Tapi aku tak pernah ambil pusing. Aku sudah bosan dengan kesedihan. Aku sudah muak dengan kesendirian. Itu hanya ulah pikiranku saja. Lihat. Lihatlah sekelilingmu. Ada tawa, ada suara. Apa delara?
boleh jadi bukan? Aku hanya melangkahinya saja. Kunikmati kehidupanku dengan aku yang apa adanya. Ya, ku buat duniaku senyaman mungkin. Tentunya dengan caraku sendiri. Hidup itu memang takdir. Namun, menjalaninya itu pilihanmu. Di sini, di hadapan orang-orang yang tak kukenal, aku ingin mengatakan bahwa aku sangat bahagia. Aku bahagia dengan masalahku, karena aku juga berhak bahagia. Sahabat sejatiku, hilangkah dari ingatanmu di hari kita saling berbagi. Dengan kotak sejuta mimpi, aku datang menghampirimu. Ku perlihatkan semua hartaku. Kita selalu berpendapat, kita ini yang terhebat. Kesombongan di masa muda yang indah. Aku raja, kau pun raja. Aku hitam, kau pun hitam. Hati teman lebih dari sekedar materi. Oh, jemput aku, jangan pernah lepaskan. Bila ku mulai lelah, lelah dan tak bersinar. Oh, sayangku, jangan pernah lepaskan. Bila ku ingin teman terbang meninggalkanmu. Selalu menyanjungku, aku dan kamu darah abadi. Senja sudah mulai datang, kehidupan mulai berganti. Ini saatnya aku bercerita tentang sebuah bayang. Mungkin ada sedikit angan di dalamnya. Berharap semesta membaca dan menyampaikannya ke sang pencipta. Sedikit melankolis. Ya, mengenang dan sedih itu tak salah. Tapi meratapinya berkelanjutan itu yang salah. Dunia tuh luas. Sabarlah, kebahagiaan akan datang dengan sendirinya. Aku tertawa bukan karena hidupku sudah sempurna, tapi karena bersyukur hidupku jauh lebih sempurna. Tertawalah, maka seisi dunia akan ikut tertawa bersamamu. Jangan bersedih, karena kamu hanya akan bersedih sendirian. Coba saja. Aku tak tahu siapa sebenarnya aku. Banyak perdebatan yang ada di dalam diriku. Entah apa, aku juga tak tahu.
Mau aku bawa kemana diriku pun, aku juga tak tahu. Tapi aku terus mencari, terus mencari jati diri. Aku juga terus menggali, menggali tentang apa yang ada pada diriku ini. Apa aku salah? Atau justru sebaliknya? Aku pun juga tak tahu. Orang menilaiku pun terkadang baik, namun terkadang juga buruk. Namun aku tak bisa menyalahkan mereka. Itu persepsi mereka. Dan bukankah semua persepsi sebetulnya tidak ada yang salah? Mereka bebas menilai sesuai apa yang mereka lihat. Namun di sini yang aku sayangkan, mengapa sebagian besar mereka hanya mau menilai dari apa yang mereka mau? Tidak pernah mau memperdulikan dari sudut pandang yang lain. Dan juga terkadang, aku merasa kecil. Sangat kecil. Hingga aku tak tahu harus berbuat apa. Jika memang aku salah, aku sering bertanya-tanya apa yang harus aku lakukan. Apa yang harus aku perbaiki dari diriku sendiri. Dan di situ aku merasa butuh waktu untuk sendiri, untuk sekedar bercengkrama dengan hati kecilku tanpa ada orang lain yang masuk di dalamnya. Tapi terkadang keegoisan sering muncul untuk menguasai. Dan aku sadar, ketika keegoisan mulai mengambil alih, aku butuh sosok dari luar, sekedar untuk ikut andil untuk menuntun ke arah jalan yang benar. Dan aku baru sadar bahwa aku tidak bisa sendiri. Genjat senjata. Bukankah setiap orang baik punya masa lalu? Dan bukankah setiap pendosa punya masa depan? Setiap orang mungkin belum tentu baik, tapi pasti ada kebaikan pada setiap orang. Hidup itu adalah sebuah pilihan. Masa lalu memang menyimpan banyak kenangan. Namun, itu bukan alasan untuk tak terus melangkah ke depan. Pandanglah ke bawah dan bersyukurlah. Pandanglah ke atas dan kejarlah. Pandanglah cermin dan pahamilah arti diri sesungguhnya. Keistimewaan dari sebuah kehidupan adalah menjadi diri sendiri. Teruslah melangkah selama di jalan yang benar. Meski terkadang kebaikan itu tidak selalu dihargai. Dan aku yakin sederhana seringkali lebih mewah daripada menghambur-hamburkan kekayaan. Jadilah diri sendiri daripada ada kata iri dalam hati. Lebih baik mensyukuri apa yang kita punya. Hidup itu seperti air, selagi mengalir berhenti di tempat wadah. Sama halnya hidup, melangkah ke depan, berhenti ketika usai. Tanamkan semangat dalam hati, meski harus korbankan telapak kaki. Aku harus tetap melangkah dan berani, karena impianku telah menanti.
Apapun yang terjadi, nikmatilah hidup ini. Hapus air mata dan berikan senyuman manismu. Kadang senyum terindah datang setelah air mata penuh luka. Kalau saja setiap harapanku selalu berjalan sesuai rencana, maka aku tak pernah belajar bahwa kecewa itu menguatkan. Aku selalu berusaha tegar di depan semua orang, berusaha tersenyum dan tertawa. Ya, agar mereka tahu bahwa aku baik-baik saja. Namun, di balik semua itu, aku menyembunyikan banyak kesedihan di dalam sana. Buktikan pada mereka yang telah menjatuhkanmu bahwa kamu pasti bisa, bisa untuk bangkit, karena semua akan indah pada waktunya. Hidup adalah apa dan bagaimana melakukan dan mengerjakan hal-hal sederhana menjadi luar biasa. Karena aku yakin, keberhasilan adalah kemampuan untuk melewati dan mengatasi dari satu kegagalan-kegagalan berikutnya tanpa harus kehilangan semangat.